Eh Tono, udah siap belum kamu? Udah mau jam 7 nih, cepetan dong siap-siapnya. Iya sabar, Mak. Ini udah mau pakai sepatu kok. Ya udah, Mak mau ambil helm dulu. Jangan lama-lama ya pakai sepatunya. Iya. Awal banget sih masih pagi-pagi. Yuk Tono, berangkat. Mak. Kenapa? Pasti kamu lagi sakit perut kan? Kebiasaan banget ya, udah nih jam 7 mau telat sekolah. Isi aja sakit perut lagi. Bukan itu, Mak. Terus apa? Tono lupa kalau hari ini disuruh bawa kerajinan cangkang telur, daun pisang, ukiran sabun, kacang-kacangan, sama kerajinan kertas lilin. Biasanya nih anak, selalu mendarat-mendarat gini. Sini, sini kamu Tono. Maaf. Duh, hari ini harus Senin lagi. Males banget piket di sekolah. Telatin aja deh, biar nggak piket. Baru deh berangkat. Tuh kan baru bel, nggak piket deh. Heh, Doni, kemana aja lo? Piket, tapi kan udah bel. Gue nggak mau tahu ya, lo harus piket. Tahu lu Don, capek gue piket tadi. Enggak ah, udah masuk. Nanti aja deh pulang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas lu ya pulang sekolah nggak piket. Saat jam pulang sekolah. Doni. Eh, lari. Heh, piket lu Don. Sampai juga. Gue nggak mau tahu ya, balik lu, piket. Astaga. Sampai mati, gue bakal kejar lu. Kalau pulang sekolah tuh langsung pulang. Naik kau. Orang itu yang ngajak, Ma. Nanti aku bilang mamamu kau ya. Bandel kali kau memang. Bukan aku yang ngajak, Bu. Jadi siapa? Orang itu. Ayo tak cabut, tak cepetan. Larilah kalian. Gila, Mak. Hampir tuh, tak.